Selamat datang di Pertamax7.com channel, salam Maximania. Jadi mungkin ada pemirsa yang lagi cari motor yang enak untuk berkendara sehari-hari. Tentu kalau namanya motor yang pingin nyaman, praktis, ya Matic atau skuter. Mengenai Matic, saya bisa menyarankan untuk pemirsa, misalkan sudah bosan pakai Matic yang standar, bisa upgrade ke Maxi Scooter atau skuter yang lebih besar, lebih gambut, lebih bertenaga. Mengenai Maxi Scooter sendiri, tentu ada banyak pilihan ya, karena banyak merek yang menjual Maxi Scooter ini. Untuk Yamaha sendiri ada banyak, yaitu Yamaha Aerox, Yamaha NMAX, Yamaha XMAX, maupun yang skuter terkecilnya, yaitu Maxi Scooter terkecil, adalah Lexi 125. Lanjut ke pilihan saya, kalau disodorkan banyak pilihan itu tentu karena nggak kebeli XMAX ya, bisa NMAX lah. NMAX sudah mumpuni untuk kebutuhan sehari-hari, boncengan juga enak. Terus yang menarik adalah adanya fitur Y-Connect atau Yamaha Motorcycle Connect yang tersemat di Yamaha Onyo NMAX ABS Connected maupun Yamaha NMAX Connected Standard Upgrade. Lantas, apa saja sih fitur connected yang bermanfaat bagi saya sendiri sebagai blogger pinggiran yang warawiri kesana kesini naik NMAX, terus ada fitur connected, kira-kira, mas, apa ya yang membuat fitur ini menarik bagi kalangan yang sering mobile? Ya wis, daripada kebanyakan cerita atau bahasa-bahasa seperti ini, saatnya kita test ride saja biar lebih mudah. Jadi ceritanya saya lagi riding santai dengan Yamaha All New NMAX ABS Connected. Jaga santai seperti di pantai. Untuk performa Yamaha All New NMAX ABS Connected sendiri tidak perlu diragukan ya. Mesin 155cc, SOHC 4 klep dengan VVA, enak banget. Untuk mesin jos ganas, digas yes. Handling juga oke, pengereman oke. Handlingnya lah aku suka kalau pakai NMAX. Tikung-tikung sih asik. Mesin buat anjak, yes. Contoh ya, seperti ini, soalnya beneran nanjak toh. Oke guys, saya mau ke dealer, mau shooting. Selain mesin enak, handling enak, rem enak, juga pijakan kaki itu penting ya. Apa itu yang namanya footboard. Nah, jadi saya selonjorisasinya. Nah, selonjorisasinya enak. Lebar ya, khas NMAX, nyaman. Gasnya responsif. Mesinnya jos. Sip, gas terus. Tanjakan turunan libas. Melihat pemandangan seperti ini, Diwonogiri sukses. Nanjak, nggak ada masalah sih kalau pakai NMAX, enak-enak saja, tanjakannya juga cukup lah. Santai, sorry.
Untuk WeConnect sendiri, misalkan saat saya sedang riding santai seperti ini dan tiba-tiba ada indikator ini ya, nyala ya. Ada kayak pesan itu nyala di sini tuh. Terus saya menepi. Kebetulan ada mobil juga sih. Ada apa nih? Tuh, dia nyala ya. Ada indikator nyala atau WeConnect-nya berarti kedip-kedip. Ini ada sesuatu nih karena saya mengaktifkan notifikasi untuk WhatsApp, Gmail, telepon dan lain-lain. Saya cek dulu. Bodor ya pagi pak, soalnya ya pribon lah cing bodor ini ya, pokoknya siap lah, tak cari jalan dulu soalnya aku juga syuting NMAX ya, NMAX connector gipun ya. Oke tak, OTW dealer. Jadi itu adalah skema penggunaan saya sebagai blogger pinggiran warawiri kesana kesini pakai motor yang ada WeConnect-nya, ada indikator telepon ataupun nanti ada apa, ada notifikasi, saya akan cek. Jadi mudah untuk penggunaan dari WeConnect, cocok untuk yang mobilitas seperti saya. Dan ternyata di WeConnect masih kedap-kedip ya. Saya cek ada apa, ternyata ada WhatsApp dari istriku. Jadi ini memang cocok banget untuk penggunaan saya yang mobil kesana kesini. Terus ada notifikasi email dari Yamaha Indonesia Semakin di Depan, yaitu press release. Jadi Yamaha Indonesia Semakin di Depan meluncurkan kompetisi foto dan juga video. Ini ada emailnya ya, mengenai apa itu namanya Maxi Yamaha Journey. Ini ada emailnya dari Yamaha seperti ini. Nah, nanti tak screenshot ya, nanti dikira bercanda lagi emailnya. Sebagai blogger pinggiran kok dapat email dari Yamaha, ada apa? Ini press release seperti ini dari Yamaha Indonesia Semakin di Depan. Jadi mereka meluncurkan program Maxi Yamaha Journey Photo and Video Competition. Hadiahnya menarik, saya juga tertarik, yaitu iPhone 12 Action Cam. Ini kemungkinan GoPro ya, nggak tahu ini, nggak begitu jelas, nanti ada fotonya lah. Terus ada smartwatch, ada helm, ada box, ada aparel dengan foto yang keren naik Maxi Yamaha dari Lexi, Aerox, NMAX, XMAX ya, syukur-syukur T-MAX 530. Itu sih untuk penggunaan connected Yamaha yang sangat bermanfaat bagi saya sebagai ya mobil seperti ini. Jadi pastikan aplikasinya nyala seperti ini ya. Sip. Di sini masih kedap-kedip ya. Ini indikator atau notifikasi WhatsApp. Oke. Terus di sini ada logo telepon. Lihat toh, telepon. Ini dia ada telepon tadi. Terus ada notifikasi. Kemungkinan untuk WeConnect sendiri saya tidak akan menyalakan notifikasi yang Gmail, YouTube maksudnya. Karena nyala terus ya, banyak yang komen ya, alhamdulillah banyak respon. Dan ini akan nyala terus kalau banyak email masuk. Jadi besok akan saya hidupkan aja khusus telepon, SMS meskipun sekarang jarang ya SMS. Terus WhatsApp dan tentu email. Yang penting saya itu cuma telepon sama email. Karena pabrikan motor itu email untuk ngirim berita atau press release. Seperti itu. Jadi notifikasinya bisa disetting. Pemberitahuannya pengen apa aja sesuai dengan kebutuhan konsumen. Lompat-lompat nih. Kita OTW dealer karena saya dah ditunggu di Yong untuk syuting. Saya ada beberapa motor yang mau syuting di sana. Gas. Nyala tuh. Nyala terus. Notifikasinya. Nih, notifikasinya nyala ya. Soalnya aku udah janjian, mas, kapan kesini? Mau foto gak? Wah, cocok kalau mau foto. Tentu video untuk motor apa yang akan saya foto nanti di video selanjutnya, kalau saya sempat ngeditnya. Karena antrian video untuk bulan Ramadan dan Syawal ini
Alhamdulillah banyak, tapi saya belum sempet untuk istilahnya syutingnya maupun ngeditnya gitu ya, karena stamina saya ada batasnya. Pak De, ngedit sejam lah, paling cepet sejam. Lanjut gas. Sebenarnya ada fitur yang menarik lagi di Y-Connect, yaitu pencatat bensin atau pencatat konsumsi bahan bakar kita rata-rata per hari bisa, maupun per bulan. Tapi untuk motor ini kan saya belum lama ya makainya ya, jadi saya belum bisa mencatatkan banyak kilometer dan banyak liter di motor ini. Jadi nanti mungkin datanya akan ngaco dan membingungkan. Padahal ini motornya cukup irit loh, yaitu tembus paling boros dengan kondisi tanjakan tadi tembus 38 km per liter. Ini bagiku cukup irit karena kemarin lah coba bareng istri nanjak-nanjak, Pak De. Awak nyoba jalan sini belum pernah ya? Ini adalah Sentra Mete. Baunya Mete kalau di sini pasti ini. Nah, ini masuk kampung-kampung aja lah, ngadem. Oke. Itu saja mengenai ceritaku test ride Y-Connected atau fitur yang sangat menarik dari Y-Connect Yamaha, khususnya untuk blogger pinggiran semacam saya yang mobilitas cukup tinggi kesana kesini nyari berita kedulur sana kedulur sini. Kalau Yamaha ya jalannya di Young Motor atau ya suka motor Wonogiri Sukses, karena saya juga pinjem motor beliau, pinjem motornya Om Samuel. Ini motor pribadi loh. Gas. Kali ini apa gue mancing kayak ini? Boleh kok ngidir. Oh, ini neng. Nyala semua nih, ada telepon berarti nih. Masih ada telepon lagi nih. Bentar, Pak. Saya OTW dealer. Mantap. Bolong. Namanya juga motor harian atau digunakan sehari-hari. Dengan adanya fitur Y-Connect yang terinstal di HP dan terpairing ke motor NMAX Connected, kita bisa memantau banyak fungsi, yaitu nih. Jadi kita tahu kapan harus ganti oli, karena ini udah merah ya, saatnya ganti. Terus kita bisa ngecek nih yang penting, aki. Mengingat motor ini tidak ada kickstarternya. Loh, Mas, kan di NMAX terbaru sudah ada voltmeternya. Bener. Tapi kalau dipantau lewat sini juga lebih praktis, karena menjadi satu aplikasi kesatuan. Jadi udah jelas ya, ini saatnya ganti oli. Oke, dan akinya bagus. Mantap. Fitur yang sangat bermanfaat. Tadi adalah cerita saya menggunakan Yamaha Onyo NMAX ABS Connected untuk kegiatan saya sehari-hari sebagai blogger pinggiran. Lantas apa cerita pemirsa terkait Maxi Scooter? Bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Pertamax 7.com, salam Maxi Mania, dan yes, we are connected.